Wagub Jabar UU Rusanul Ulum meninjau lokasi banjir di Subang, tepatnya di Kecamatan Ciasem. Rabu, 1 Maret 2023, pada kesempatan itu, dia mengeluarkan segepok uang berwarna biru mirip pecahan Rp50.000. Dengan menaiki perahu karet, dia meninjau perkampungan dengan banjir selutut, belakangan. Setelah naik perahu selama kurang lebih 5 menit, Wagub Jabar turun dari perahu. Dia sempat membagikan sejumlah uang untuk warga dan anak korban banjir. Jadi sekarang itu aja dulu supaya air surut tadi. Bantuan dari provinsi seperti apa? Saya berikan bantuan sembako dan juga alat yang lain, dan kalaupun dibutuhkan sesuai dengan mekanisme nanti tunggu permintaan dari pihak pemerintah Kabupaten Subang untuk memberikan bantuan kepada kami. Pak Wagub, banjir ini kan sering terulang di Pak. Kan kalau dulu belum, sekarang datang, mudah-mudahan ada upaya. Minimal nanti hari Selasa, kami akan mengundang BWS dan dinas terkait untuk mengantisipasi bagaimana solusinya. Minimal apa yang diinginkan masyarakat dan pemerintah Bekasi dalam beda provinsi kabupaten Bekasi dan luar untuk ada pengurusan yang diharapkan oleh BWS. Mudah-mudahan ada solusi cepat. Tidak dibiarkan, jadi saya datang ke sini, tidak hanya lihat, kemudian ngobrol dengan warga, tidak ada progres. Insya Allah, karena saya kesini, tugas Pak Gubernur ada progres secepatnya.